tersiksa sama jenis saya. Kau tak rasa ada? Ada kena mana lagi? Okay, filem Mama, lakonan Nabila Huda dan Bella Dawana kat sini dia punya lakonan dia, kita tak boleh cakap lah sebab apa, memang mantap. Nabila Huda memang A, Bella Dawana pelakon kanak-kanak dulunya, sekarang dah besar, memang A. Wah, cerita ni sedih gila lah. Tapi kisah bagaimana sayangnya seorang Mama tu kepada anak dia. Saya macam speechless. Alia pergi mana sayang? Mama cari Alia. Mama rindu sangat dengan Alia. Terlalu emosi. Mengesahkan kekeluargaan yang sangat akrab. Ada sedih, ada violent, ada bermacam lah maknanya dalam filem tu sangat pack. Okey, cerita ni konflik, ada yang konflik, plot twist dia pun ada. Kadang-kadang kita ingat orang tu jahat, orang ni jahat. Okey, part yang saya suka bila dia dapat tahu anak dia balik yang dia kena rogol tu. Scene tu saya jujur saya cakap, saya menangis dari mata saya, sedih. Paling suka budak-budak ni memang jahat lah. Tiga ekor ni jahat gila lah. Dia orang ni punca yang menjahanamkan gadis itu. Ira Rahman, seorang pengarah yang berani mengambil isu-isu di mana isu gangguan seksual pada budak-budak sekolah. Dia berani ketengahkan isu tu dalam filem ni. Itu satu benda yang sangat berat sebenarnya. Sebab apa, bila kita sebagai lelaki kita tak rasa, tapi kita mungkin kalau sebagai ibu ataupun mak pada seorang anak kan, kalau tengok cerita ni mungkin dia lebih dekat, dia lebih rasa benda ni. Dan mungkin daripada situ juga elemen-elemen yang dimasukkan supaya kita ni boleh take care anak kita tu, boleh jaga anak kita sebaik-baiknya. Pengajaran dia memang banyak untuk budak-budak sekolah zaman sekarang. Tambah-tambahnya zaman sekarang kan, memang kena berjaga-jaga banyak sangat. This movie gonna be one of success one for tahun 2020. First 10 I rate dia 8 lah. First 10 saya bagi 9.5 per 10. 10 per 10 because suara saya pelakon sangat-sangat hebat dan saya sangat appreciate dan saya harap sangat-sangat. Jangan lupa saksikan filem Mama, filem yang terbaik 2020 di seluruh panggung di seluruh Malaysia ini termasuk juga Singapura. Datang ramai-ramai, bawa keluarga, bawa anak. Kasih pecah panggung lah . Makin kuat. Sudah sedih untuk Alia.